Selamat datang ke Cikgu Wan WNZ Channel. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Vanakkam. Ciao An. Selamat bergelap. Hari ini Cikgu Wan nak ajar murid-murid tahun 1 tambah cepat. Pantas, congak dan tepat, ya? Okey, sekarang sediakan buku aktiviti jilid 1. Cikgu Wan akan ajar murid-murid cara tambah dengan lebih cepat. Okey, hai, Assalamualaikum. Hari ini Cikgu Wan nak ajar murid-murid tambah cepat, ya. Kita akan buat latihan pada muka surat 75. Nampak tak? Ni. Buku surat 75 ya, buku aktiviti buku surat 75. So Cikgu Wan akan ajar yang ini ya, yang paling bawah sekali. Soalan lain murid-murid boleh buat sendiri. Boleh ya? Okey, kita tengok 11. Maksudnya 11 ni hasil tambah daripada beberapa ayat matematik ni. Jadi kita kena cari satu-satu ya. 11 ini tambah berapa? Dapat 11. Okey, kita tengok cara dia. Murid-murid kena tengok. Kalau ini 2 tambah 9, pilih nombor yang banyak. Okey, pilih nombor yang banyak untuk disebut di mulut atau diingat di kepala. Sebut dekat mulut 9. Yang ini nombor 2 kita buat pagar. Jadi kita mula kira. 9 dekat mulut awak. 9, 10, 11. Jadi 2 per 9 ni 11, betul? Right? Kecil je hujung tu. Okay, kita tengok pula. 8 tambah 3. 8 dekat mulut. 3 buat dia punya pagar. 1, 2, 3. Sebut 8. 9, 10, 11. Betul. Jawapan dia 11. Right? Hujung dia. Sekarang 7 pula. 7 tambah 4. Okey, buat pagar 4. 1, 2, 3, 4. Okey, sebut 7. 7 dekat mulut. 7, 8, 9, 10, 11. Betul, right? Ujung dia. Okey, dapat faham ya setakat ni? Okey, sekarang kita tengok 7 tambah 8. Yang mana paling besar? 8 kan? Okey, 8. Kita buat pagar 7. Ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 8 dekat mulut. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sama tak 15? Okey, kalau ini jawapan di 15, ini dia nak 11 je. Jadi, pangkah salah. Okey, kita pergi ke seterusnya. 5 tambah 6. Okey, yang besar mana? 6 kan? Jadi kita buat pagar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dah. 6 dekat mulut. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi jawapan dia 11. Samalah. Faham ya setakat ni murid-murid? So, kita warnakan jawapan yang betul. 2 tambah 9 sama dengan 11. 8 tambah 3 sama dengan 11. 7 tambah 4 sama dengan 11. 5 tambah 6 sama dengan 11. Jadi, warna elok-elok ya. Okey, sekarang kita pergi ke muka surat 76. Aktiviti 2, soalan dia bulatkan 2 nombor yang sama dengan jumlah. Maksudnya, ini buah apple kan? Cuba lihat buah apple. Jumlah dia 6. Maksudnya, bila kita tambah 2 nombor ni, dia akan menjadi sama dengan 6. 2 tambah 4 sama dengan 6. Apa yang perlu murid-murid buat? Murid-murid kena tulis ayat matematik. Contoh A. 2 tambah 4 sama dengan 6. Ini ayat matematik ya. Ha. Jadi sekarang murid kena cari 2 nombor bulatkan supaya menjadi 6.
apa tambah apa sama dengan 6? Okey, kita cuba lihat ya. 6 tambah 3. 6 dekat mulut, angkat jari 3. 6. Ni 6 sebut. 6, 7, 8, 9. Okey, bukan. 6 tak boleh dengan 3 sebab 9. Okey, cuba pula. 3 dengan sifar. 3 dengan sifar pun tak boleh. 3. Sifar dengan 6 boleh tak? Haa, bolehlah. Sifar tambah 6 sama dengan 6. So, kita bulatkan. Okey. Dan tulis. Sifar tambah 6 sama dengan 6. Okey. Sekarang kita tengok pula. 3 tambah 4 berapa? Okey, angka 3. Okey, ulang semula ya. 3 tambah 4. Okey, angkat jari 4 ke 3? Yang mana nombor besar? Okey, 4 nombor besar. So, kita angkat jari 3 ya. Okey, 4 dekat mulut. 4, 5, 6, 7. Okey, tak. Jawapan dia 7. Jadi, kita tak boleh samakanlah. Tak boleh bulatkan. Okey, kita tengok pula. Sifar dengan 1 boleh ke? Tak boleh. Sifar dengan tambah 1, 1. 4 tambah 1? 4, 5. Kan? 4 tambah 1, 5. 5 tambah 4 tambah 5 pula. Boleh ke? Okey. 5 dekat mulut, angkat jari 4. 5, 6, 7, 8, 9. Okey, tak boleh. 9. Okey, 5 tambah 3 pula. 5 dekat mulut, angkat jari 3. 5, 6, 7, 8. Tak boleh juga. 5 tambah 3, 8. Sama juga 5 tambah 3, 8. Okey. 5 tambah berapa lagi? Macam ni pun boleh serong. 5 tambah 1. Okey, 5 dekat mulut, 1. 5, 6. Jadi bolehlah. 5 tambah 1 sama dengan 6. So, kita tulis balik. 5 tambah 1 sama dengan 6. Boleh ya? Sekarang kita tengok. 3 tambah 1 boleh? 3 tambah 1, 4. Okey, 3 tambah 3. 3 tambah 3. Okey, 3 dekat mulut, angkat jari 3. 3 dekat mulut, 3 lepas 3, 4, 5, 6. Jadi 3 tambah 3 sama dengan 6. Dah dapat jawapan. So tulis 3 tambah 3 sama dengan 6. Jadi dah siap untuk apple yang pertama ni. Apa yang perlu murid-murid buat? Murid-murid kena tambah jumlah 9. Boleh ya? Buat macam cikgu Wan ajar ni. Okey, sekarang kita pergi ke soalan muka surat 77. Arahan dia, aktiviti 3. Padankan dua nombor dengan jumlah yang sama. Tulis ayat matematik. Sama juga tulis ayat matematik. Jadi kita kena cari jumlah yang sama dan cari ayat matematik. Tulis ayat matematik. Sekarang kita tengok. 8 tambah 4 sama dengan 12. Jadi kita kena cari jumlahnya 12. Apa tambah apa sama dengan 12. Okey, kita mula dengan 9 dulu. 9 tambah 3. Cuba tengok. 9 besar 9. Angkat jari 3. 9, 10, 11, 12. Betul. 9 tambah 3 sama dengan 12. Okey, ambil pembaris ya. Kalau murid-murid ada pembaris, pakai pembaris bagi lurus. Jadi kita tulis 9 tambah 3 sama dengan 12. Okey, kita pergi pula. Seterusnya. 7 dengan 5. 7 tambah 5 dapat tak 12? Okey. 7 dekat mulut, angkat jari 5. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi dapat 7 tambah
5 sama dengan 12. Pandai murid-murid. Okey. Sekarang kita tengok 6 tambah 6. Betul tak 6 tambah 6? 12? Okey. Kalau murid tak nak pakai jari, tulis je. Buat dia punya pagar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Ini kat mulut 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ha, jadi 6 tambah 6, 12. Tulis sahaja dekat sini. 6 tambah 6 sama dengan 12. Dah siap. Jadi untuk soalan B dan C, cikgu Wan nak buat, nak murid-murid buat sendiri. Boleh ya? Ha, tuliskan ayat matematiknya dekat sini. Tugasan murid-murid, buka buku aktiviti matematik jilid 1. Buat soalan muka surat 75, 76 dan 77 ikut contoh yang Cikgu Wan telah ajar. Cikgu Wan harap murid-murid dah faham. Jangan lupa siapkan tugasan. Nanti WhatsApp tugasan tu pada Cikgu Wan ya. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Terima kasih.